Mereka kehadiran kaulajunan majlis ilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu, mereka lebih sahih daripada dunia sarang isi. Jangankan dunia seisinya, Freeport pun bingung kaulajunan. Setung are setung triliun rupiah hasil Freeport. Kiburu Freeport mereka setung are setung triliun rupiah. Tapi Indonesia ini bangsa selam pula. Okay. Bangsa Indonesia bangsa selam. Setung triliun ini parang nasada juga ke Amerika. Okay. Lampu apa goblok ini kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobung kata saya lebih pantas saya kau lajunan selalu sampai aki, selalu ucap aki dari mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sebanyak kepada kau lajunan, terutama atas nikmat saya paling mulia, nikmat Islam. Nikmat saya bisa kau lajunan nikmati dunia kubur akhirat. Nikmat saya luar biasa. Dunia seisina neka sobung apa-apanya sarang nikmat Islam. Tidak ada apa-apanya dengan nikmat Islam. Hengki, jangankan dengan nikmat Islam, dengan salah setung bagian dari nikmat Islam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh salat sunnah neka. Salat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Niyataki usalli sunnatal fajri, engki tak apa-apa. Usalli sunnata qabliyatas subhi, engki tak apa-apa. Neka lebih sae daripada dunia sarang isina. Padahal neka sunnah termasuk bagian dari nikmat Islam. Kemudian dari nikmat Islam banyak amal ibadah sewajib, termasuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimah. Belajar neka hukuma wajib, menuntut ilmu hukuma wa karena kau lajunan neka hamba Allah. Engki kau lajunan diciptaki oleh Allah. Kaulajunan epakon oleh Allah untuk ibadah. Meskipun tak pakai korjam ibadah. Dari pakai korjam kaulajunan cuma minta lemak bak. Tuh. Salat lemak bak. Neka ngaku ilmu. Mun orang salat tanpa ilmu, aman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa si ibadah tanpa ilmu, ibadah nanaka itolak oleh Allah, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rogi ibadah leso tapi tak diterima oleh Allah. Jangankan zaman kaulajunan, zaman Nabi beda setung sahabat solat di samping Nabi lastare salam, Nabi ada buka sahabat neka salli fa innaka lam tusalli, ayo solat. Sampian kelak neka tak solat, padahal ampun solat dua rakaat, ampun salam. Lah sare solat dua rakaat salam, sekedua Nabi ada bu, solli fa inna kalam tu solli, ayo solat. Sampian kelak neka tak solat, sampai solat saya ketelok pada. Maka sahabat neka ada bukan Nabi Muhammad, alimni kaifiyatas salat ya Rasulullah. Ajaraki kepada abdina ya Rasulullah cara solat ya Rasulullah. Maka Rasulullah nyampe aki, ternyata sahabat neka kurang setung rukun senyamana tumakni. Tak tumaknina sahabat neka solat tak sah. Memang tak mutumaknina solat tak, kurang setung rukun solat tak sah. Memang kalau disebut ilmu neka penting. Karena di dalam setung hadis Rasulullah nyampe aki, awalu mayus'alul mar'u yawmal qiyamati fi amalihi shalah.
Fa in tuqabbila minhu salatuhu tuqabbila minhu sa'iru 'amalihi wa in ruddat minhu salatuhu rudda minhu sa'iru 'amalihi. Saya pertama kali mintai pertanggungjawaban oleh Allah dari kaula ajunan nanti kelak di hari kiamat adalah salat. Mun salat bisa diterima oleh Allah, maka sedojo amal akan diterima oleh Allah. Sedojo amal akan diterima. Tapi mun salat etolak, orang ini kan sholat, tapi sholatnya tak diterima oleh Allah. Kenapa tak diterima oleh Allah? Karena tak sah. Sholat tak ngangkui ilmu. Rudda minhu sa'iru amali. Sedaja amal ini kan ditolak oleh Allah. Meskipun haji tiap tahun. Meskipun apa sah benih setahun sekalian. Setiap hari apa sah. Kecuali 5 hari dalam setahun tak apa sah. Meskipun sedekah luar biasa, tapi sholat tak ngakui ilmu, maka sedaja amal mereka etolak oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya mohon pada pengajian hadir, apalagi pengajian mereka tentang ilmu fiqih. Saya membahas tentang hukum Islam supaya kaula ajunan mereka bisa ibadah dengan ilmu. Dan ibadah kaula ajunan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari saya kita ngerti tentang rukun salat. Sebab terkadang pada orang salat tak keluar suara, suaranya tak keluar. Mata keluar, Pak, engkip dalam ate. Mun HP mode silent nih, Kak. Sampian manusia apa HP ki? Tak keluar suara. Dari pertama ampun tak sah, solat tak sah. Karena takbiratul ihram mereka termasuk rukun qauli, wajib keluar suara. Wajib emir ngaki oleh kopeng kaula ajunan. Allahu akbar. Ki cukup emir ngaki oleh kopeng kaula ajunan beda suara. Bene sobong suara ini. Yang kedua rukun qauli apa? Al-Fatihah. Maca Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai walad dhalin. Mereka wajib keluar suara benar. Aduh komat kamit. Ini latihan menjadi dukun. Ini latihan menjadi pawang hujan. Ini sehingga pada sirkuit Mandalika konceng dik. Ini mun pada iki apa nega lomba apa balap motor sirkuit Mandalika konceng ternyata juga tak berhasil. Wajib keluar suara mun kaula ajunan mazhab al Imam Syafi'i wajib maca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Wajib emir ngaki oleh kopeng kaula ajunan. Wajib keluar suara. Mun tak keluar suara berarti kurang setung rukun salat engak sahabat kele. Kurang setung rukun salat, salat tak sah karena ibadah tanpa ilmu. Apa gunanya Allah ngutus Nabi Muhammad? Engki. Supaya kaula ajunan bisa ibadah dengan ilmu. Saya sampai akhir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya dibukukan oleh 4 imam dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus rukun kauli saya kata lo apa pak? Tahiyat akhir, tahiyat saya akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu. Mohon pada orang at-tahiyatu lillah kita apa-apa. Ini kan paling sekonik tahiyat memang. Assalamualaikum yuhanam sampai ngucap aki asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wajib emir ngake oleh kuping kaula ajunan. Jadi benih tak muntahiyat si pertama kita apa-apa. Tak emir ngake oleh kuping. Tapi si kedua, si terakhir disebut tasyahud akhir. Kenapa lastarina tasyahud neka salam? Makanya disebut tasyahud akhir. Tahiyat akhir. Jadi
Aduh, udah mari repot ki. Makanya mulai sekarang mun bisa etolis ki, etolis, etempel lagi, etembok. Ketika kau lajunan sholat, sebab mereka dalam keadaan manceng, dalam keadaan alengki. Takbiratul ihram, Fatihah manceng, tasyahud, sholabat, salam, alengki. Bisa ningali tembok mereka. Oh, mereka rukun qauli. Tahiyatul barakatuh salawatu tayyibatu lillahi salamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Sekeempat, sholabat lastarena tasyahud akhir atau lastarena tahiyat akhir. Minimal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak usah mirengaki orang saya tak poron sayyidina. Oke. Bodoh orang ini kata poron sayyidina. Bodoh buna Nabi Muhammad saya ngelarang. Boh. Kapan Nabi ngelarang? Bodoh hadis la tu sayyiduni. Neka hadis palsu. Hadis saya dibuat-buat oleh orang-orang saya tak poron ucap aki sayyidina. Karena Nabi Muhammad neka paling fasih bahasa Arab dan dalam bahasa Arab sobung kata-kata sayyada. Kata-kata sayyada yusayyidu neka sobung. Kata-kata sayyid neka dari sawwada yusawwidu sayyida. Jadi benih dari sayyada yusayyidu engki. Ekarang neka bahasa Arab ekarang neka. La ilaha illallah. Padahal Nabi ada bu. Ana sayyidu waladi adama wala fakhar. Ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Nabi ada bu. Abu Nabi adalah sayyid dan kaulah junan mengucap aki sayyidina neka penghormatan lagi penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampean keduan bapak iki Pak pun tak keduan bapak mak bisa lahir pancenengan repot nih lagi sampean keduan bapak nyamana serah sasmito misal lagi sampai ngolok toto sasmito mantok tak yantem sarang bapakan sampian ki ngolok bapak sampian ngangkui penghormatan pak ngangkui penghormat tak yolok nyamanat tok neka ngolok Nabi Muhammad sarang nyamanat tok bener umat kurang ajar nih ya la ilaha illallah mengkau lajunan alhamdulillah hormat kepada Nabi Muhammad minimal ngucap aki sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saya sempurna salawat Ibrahimiyah Allahumma salli ala sallam Muhammadin wa ala sallam Muhammad kama salli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim saya paling sempurna dari salawat Ibrahimiyah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyatih kama salli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim sampai akhir. Neka saya keempat solabat minimal saya wajib emirangaki oleh kopeng kaula ajunan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekelema salam. Salam saya pertama assalamualaikum. Neka lema rukun kauli takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, solabat lasarina tahiyat akhir, salam. Neka wajib emirangaki oleh kopeng kaula ajunan. Neka pentingnya ilmu. Ilmu neka sangat penting. Kaula ajunan meskipun iki keduan sesuatu sebanyak di atas muka bumi tapi tak keduan ilmu na salat, tak keduan ilmu na puasa di bulan Ramadan, haji tak keduan ilmu na haji, maka kaula ajunan ibadah neka tak sah, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ilmu neka. Maka ketika bodo majelis seperti malam semangkin hadir. Karena majelis semangken, majelis malam semangken banyak ki, terkandung banyak bodoh pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, bodoh salawat kepada Nabi Muhammad, bodoh zikir Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Juga bodoh ilmu, majelis ilmu. Mereka banyak pahala, ki malam semangken mereka alhamdulillah banyak pahala. Banyak pahalana. Nah hadirin hadirat saya pada mulja ajunan neka menjadi orang sepo saya pinter
Mohon masuk aki potra ke madrasah atau pondok pesantren. Oke. Karena ternyata alumni pondok pesantren bisa juga jadi doktor. Oke. Termasuk beliau doktor Kusyairi. Oke. Termasuk guru kaula saya berdaya bangil nekat doktor Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Bodoh guru kaula saya lain dari Tegal, Dr. Sultan. Masya Allah. Meskipun belajar di pondok pesantren juga bisa jadi doktor, bisa mendapatkan gelar akademik dengan masuk ke universitas saya bodoh pondok atau universitas Islam saya lain. Oke. Akan tetapi saya paling penting dari sedia jeneka adalah ilmu. Menghadiri setung majelis ilmu seperti malam semangkin kaula ajuran hadir majelis ilmu. Hudur majelis al-ilmi khairun min ibadati sanah. Menghadiri setung majelis ilmu lebih sae daripada ibadah sunnah selama setahun. Kira-kira pernah ajunan Pak apa sah setahun, Pak? Ramadan ngantosi ru'yatul hilal kaula ajuran ki. Poron telok polo, mon bisa sangat lekor, mon bisa belu lekor. La ilaha illallah. Pernah kau lajunan solat setahun? Ya Allah, solat tok setahun, Pak. La ilaha illallah. Tapi menghadiri setung majelis ilmu seperti malam semangkin, pahalana lebih saya daripada ibadah sunnah selama setahun. Bahkan dalam hadis saya lain, la ghudwatun fi sabilillah au rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Ulajunan kapan mencari ilmu, kapan hadir majelis ilmu? Pagi, siang, sore, malam, neka kehadiran kaulajunan e majelis ilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu, neka lebih sae daripada dunia sarang isina. Maksud daripada hadis, mun kaulajunan keduan dunia sarang isina neka, oh isina dunia neka banyak bae. Isina dunia neka banyak. Kaulah konceng ke Freeport, Pak. Oneng Freeport, Pak. Freeport neka semak Sumenep, Pak. Ngi. Ancen dengan ke Sumenep ngereng pesawat ke Surabaya. Dari Surabaya ngereng pesawat ke Timika. Dari Timika ngereng bis ke Freeport. Ngi. Tapi mohon penceramah tak naik bis, Pak. Naik helikopter, Pak. Ngi. Ngi mohon cuaca saya. Jangankan dunia seisinya Freeport, bingung kau lajuran. Setung are setung triliun rupiah hasil Freeport. Ki buru Freeport neka setung are setung triliun rupiah. Tapi Indonesia neka bangsa selam pe, Pak. Okay. Bangsa Indonesia bangsa selam pe setung triliun neka parang nasada jo ke Amerika. Okay. Lampu napa goblok neka, Pak? Karena kau lah bingung kok bisa Indonesia utang nih kok bisa. So okay Indonesia. Kau lah ke Nusa Tenggara Timur, aboh ternyata penghasil batu mangan, niki bahan dasar baja. Padahal Nusa Tenggara Timur nih kah gersang. Setiap tempat Indonesia nih kah banyak kekayaan alam. Maturan nih kah dikelilingi oleh apa pak? Kilang minyak, niki. Soki Indonesia, tapi juga soki otang. La ilaha. Mandar moga sedajai barang hidayah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Jadi maksud saya maksud dalam hadis mon kaula ajuran keduan dunia sarang isina sedajana disodakohkan di jalan Allah. Neka pahalana luar biasa. Sodako obong sebanyak neka. Tapi pahalana kikala sarang menghadiri majelis ilmu seperti malam semangken. Subhanallah. Nika kaula ajuran cuma sekalian. Katina apa potra kaula ajuran dalam saare sanapa kali menghadiri majelis ilmu. Mohon masuk pondok madra. Alhamdulillah. Kaula ajuran sebagai orang yang sepojukan mendapatkan pahala cukup membiayai potra masuk ke pondok pesantren, masuk ke madrasah. Kaula ajuran ecompo santai. Tak perlu ki masuk ke kelas, ki pak. Tedung. Tapi kaulajunan juga mendapatkan pahala. Alhamdulillah. Ini kasih pertama. Si kedua, tugas
kawulajunan sebagai orang sepo, terutama selake kawulajunan pak, wajib mendidik putra ilmu agama. Neka hukuma wajib. Mon wajib elako aki kawulajunan mendapatkan pahala. Mon tak elako aki kawulajunan mendapatkan dosa. Loh, abtina tak ketuan ilmu agama, mon tak ketuan ilmu agama dalam hukum fiqih wajib kawulajunan mendatangkan ustaz kecompo untuk mengajarkan kawulajunan putra sarang bini ilmu agama. Namun setiap ustaz datang ke Compok ke Pamekasan, abuh repot nih kan. Jumlah ustaz cuma seko. Maka alhamdulillah para kiai, para alim mempermudah tugas kawulajunan pak. Muka pondok pesantren, muka madrasah. Cukup kawulajunan masuk aki putra ke pondok madrasah. Bayar tiap bulan. Cuma senapa bayar tiap bulan? Kantor senapa kira-kira? 10.000 10.000 pak. Mulai serba aja tutup nih pak. Sambil tutup ustad nih kak, sambil nyanyi ustad juga manusia. 10.000 pak. Sampai bisa odi 10.000 sebulan pak. Sehari tak bisa. Coba parangi belanja ke Raji Sampian 10.000 sehari bisa pak? Tak bisa. Debuna Raji cuma 10.000 pak. Niki, niki, cuma ngobongi tempe. La ilaha illallah. Sengaja dimurahkan supaya kawulajunan tak merasa berat masuk aki potra ke madrasah, ke pondok pesantren. Padahal wajib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menghargai ilmu neka tinggi luar biasa. Ana abdun man 'allamani harfa. Insya'a ba'a wa insya'a atak. Kaula neka budak milik orang, saya mengajari kaula neka setung huruf. Cuma mengajari setung huruf. Menjadi milik engki, enggak. Neka menjadi milik kaula neka. Terserah. Banting terserah. Ingin nom terserah. Jual, tak bisa jual neka ki. Tapi debuna Sayyidina Ali enggak neka menghargai ilmu. Ilmu neka larang. Tapi sengaja dimurahkan. Benih membayar ilmu nih kasih boleh. Aduh, terlalu ngode nih. Nika cuma membayar bekto bagi ustaz. Saya menyisihkan bekto supaya bisa mengajari putra kawulajunan ilmu agama. Pernah datang setung bapak kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab sambil menjewer telinga putra bapak nih kan. Sampai ia dan Sayyidina Umar bin Khattab. Ada bu, ya Amirul Mukminin, inna waladi hadza ya'uquni. Wahai Amirul Mukminin, putra abtina neka bengal ke abtina wahai Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Umar nyampe aki ke putra, nak tak oleh bengal ke orang sepona. Ridho Allah berada pada keridhaan orang. Cukur murkana Allah berada pada kemurkaan orang sepona. Nasihat panjang lebar. Termasuk bodoh cerita sahabat saya nyamana Al-Qamah. Sebelum tengkal umur ketika sekarat Al-Qamah neka tak bisa mengucap akila ilaha illallah. Karena kibada Nabi Muhammad, sahabat datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sahabat ajunan saya nyamana Al-Qamah. Sekarat semakin ya Rasulullah, lesan Al-Qamah tak bisa mengucap akila ilaha illallah. Datang Nabi Muhammad mentalqin, membisik ekoping Al-Qamah pelan-pelan sampai telokan. La ilaha illallah. Diam sebentar ngantosi. Pakun tak ngucap akila illallah. Sekedua sampai seketelok pakun Al-Qamah lesan tak bisa ngucap akila illallah. Tak bisa. Jadi pelan-pelan mun bodo orang saya sekarat membisikkan kalimat la ilaha illallah neka pelan-pelan cek santak bagi la ilaha illallah langsung mati orang ini lagi tak sempat ngucap bagi la ilaha illallah. Nah
Rasulullah keluar dari kamar Al-Qamah, tanya, "Alahu abun am ummun?" Apakah Al-Qamah ni kaki keduan bapa atau kaki keduan embo? Engki ya Rasulullah. Embo Al-Qamah ki odi ya Rasulullah. Ki, singkat cerita datang embo Al-Qamah. "Ya ummal Al-Qamah, kaifa Al-Qamah?" "Wahai embo Al-Qamah, katinapa Al-Qamah? Katinapa keadaan Al-Qamah, kabar Al-Qamah?" "Al-Qamah saya ya Rasulullah. Salat lima waktu makmum keajunan ya Rasulullah. Ajihad sarang ajunan ya Rasulullah. Al-Qamah cukan neka orang alam. Lampe seperti bangsa Indonesia ya Rasulullah." Okay. Kaulah tak tanya tentang ibadah Al-Qamah. Kaulah tanya kepada ajunan, "Bu, katinapa hubungan ajunan sarang Al-Qamah?" "Inni anhu sakhitah ya Rasulullah. Liannahu faddala zaujatahu alayhi." Abtina neka murka ka Al-Qamah ya Rasulullah, karena Al-Qamah neka lebih utama kiraji daripada kaula ya Rasulullah. Kaula ajunan pak, meskipun raji kaula ajunan ki. Engak artis ki. Wajah glowing. Tangan jeleng. Meskipun raji kaula ajunan ratin pak, pak kun kaula ajunan tetap wajib berbakti ke orang sepo. Kenapa orang sepo tak bisa cara boleh sobong ki. Mon raji pecat bisa abini boleh kaula ajunan pak. Gimana? Macam-macam ke orang sepo pecat pe ini ki. Maaf kontrak sudah habis. Ini. Debuna Rasulullah maaf aki tak bisa. Terlanjur sakit hati abdina ya Rasulullah. Menembun Al-Qamah odi zaman semangkin bakal ada bau sakitnya tu. Maka Rasulullah berpolitik. Ah neka, karena semangkin tahun politik. Eh. Biasanya orang ada bau Rasulullah berpolitik. Engki leres Rasulullah berpolitik. Tapi politik Nabi Muhammad pesema orang ke Allah. Beda politiknya neka semangkin. So, bisa semangkin beda fitnah neka. Fitnah saya beda semangkin. YouTube neka. Karena apa? 2000 pak lekor. Niki. Tujuannya untuk menjegal salah setung calon saya bakal mencalonkan menjadi presiden Indonesia. Oke. Mongkono fitnah semakin YouTube luar biasa. Cek ningali YouTube sampean ki. Ningali saya lain poin ki. Ningali Instagram poin. Mau ningali YouTube ningali saya. Niki, okay. Ilmu neka tak untuk menyebabkan orang benci kepada orang selain. Niki. Okay. Bahkan Allah ngajaraki kaula ajunan doa dalam Al-Qur'an, "Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Ya Allah, jangan sampai ate abdina neka ya Allah keduan benci kepada orang seberiman selain ya Allah. Jangan sampai benci kepada orang sesama orang is La tabaghadu debuna Nabi Muhammad. Ce saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Menjadi hamba-hamba Allah saya bersaudara. Nah. Rasulullah berpolitik merintah aki sahabat ngumpul aki kaju. Tertumpuk kaju bunya embun Al-Qamah tanya ya Rasulullah, "Untuk apa kajunya kaya ya Rasulullah?" "Untuk membakar potra ajunan bu senyamana Al-Qamah. Daripada dibakar oleh Allah neraka, lebih saya engkau bakar dunia." Tak mungkin Rasulullah membakar orang neka, tak mungkin. Cuma politik akhir langsung bun Al-Qamah. "Ya Rasulullah, tamratu fuadi satuhraku amamu aini." "Ya Rasulullah, putra abtina Al-Qamah ya Rasulullah akan ajunan bakar ya daan mata abtina ya Rasulullah abtina ma'afaki Al-Qamah." Sahabat Bilal masuk ke kamar Al-Qamah, keluar pole sahabat ajunan Al-Qamah, "Ampun tengkal umur ya Rasulullah." Tapi sebelum tengkal umur, lesan Al-Qamah lancar ngucap aki la ilaha illallah. Karena ampun maaf aki oleh embun Al-Qamah. Kubur Al-Qamah Rasulullah nyampe aki, "Ala la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in ala man faddala zaujatahu ala ummi." Elaknat oleh Allah, elaknat oleh malaikat, cukun akan elaknat oleh sedaja manusia hari kiamat
mon bodo lake lebih ngutama aki raji daripada embo. Bodo zaman Sayyidina Umar bin Khattab cukun dari Yaman. Yaman ini jauh pak. Kau lengereng mobil haji tahun sangang polo sanga dari Yaman ke Mekah. Neka kecepatan minimal 100 km per jam. Dulekor jam kiburu depak ke Mekah. Jauh. Aneka orang laki neka menggendong embun. Mangkat dari Yaman acelen haji. Dari bulan Syawal acelen neka. Ketika haji tetap menggendong embun karena embun neka setruk. Niki mun bahasa semakin setruk, lumpuh. Terus ketika akan Palembang ke Yaman akan gendong embun juga. Datang ke Sayyidina Umar bin Al-Khattab, "Ya Amirul Mukminin, abdina neka menggendong embo dari Yaman acolon haji tu sudah jana amal haji ke Madinah acolon ziarah ke Nabi semakin akan peleman ke Yaman cukun acolon apakah si abdina lako aki neka ampun membalas jasa embo abdina debuna Nabi debuna Sayyidina Umar bin Khattab, wallahi lam tujzi zafratan min zafaratil wiladah, demi Allah saya sampean lako akhirnya kak belum membalas setung teriakan embuk sampean ketika melahirkan sampean. Orang bini ketika ngelahir aki kan, aduh sakit pak ki, raja nih kak saya keluar ki, sakit sambil lagi mempertaruhkan nyawa. Pasal yang ngelahir aki ada bu kepada kau lajulan, tak boron keduan putra poli tak boron. Sakit ketika ngelahir aki. Dapat 2 bulan nih sernika minta alek. La ilaha illallah. Nah hadirin hadirat saya pada mulia. Lasare nasihat saya panjang lebar dari Sayyidina Umar kepada sang putra. Sang putra ada bu. Engki leres saya ajun sampai akhirnya ka hada haqqul walid ala walidihi. Neka tugas putra berbakti ke orang sepuh. Alaysa lil waladi haqqun ala walidihi. Bukankah cukan orang sepuh keduan tugas untuk putra engki? Apa tugas orang sepuh untuk putra? Salah satu debuna Sayyidina Umar. Saya pertama an yuhassina ismahu, sekedua an yastanjiba ummahu, seketelo an yuallimahul Quran. Saya pertama milihnya masih saya bagi putra. Timin ketika keduan putra datang ke Habib, ke Kiai, ke Ustadz iki mintanya saya paling semak misal Kiai saya datang, Ustadz datang minta nyamah semangken keduan putra browsing katanya ke Google la ilaha atau parangin nyamah dibi ada sarang nyamah artis la ilaha illallah. Karena putra neka nyaman neka manfaat dunia menjadi doa ketika hari kiamat nyama bisa nyelamataki orang dari neraka. Dalam kitab Al-Manhajus Sawi fi Tariqa Al-Abi Alawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit nazil Madinah. Semoga Allah memanjangkan umur beliau amin dalam keadaan sehat walafiat. Nah dalam kitab mereka bodoh hadis Nabi Muhammad Rasulullah nyampe aki nanti di hari kiamat bodoh setung umat kaula eseret timbang oleh Allah ternyata amal kemaksiatan lebih banyak daripada amal sesai fa umira ilan nar. Allah merintah aki malaikat pekta neka orang neka masuk aki ke neraka eseret seorang malaikat tapi sebelum masuk neraka stop oleh Allah stop tanya aki. Si pertama, hal hadara majlisa alimin. Apakah pernah hadir majlisa orang alim? Tanya, Pak. Sampean pernah hadir majlisa orang alim? Tak pernah. Kenapa, Pak? Corona. Ampun sobung corona negaki. WHO sudah menyatakan pandemi corona sudah berakhir. Neka WHO, Pak. Tawaning neka Indonesia, nggih. Bandar Mekah berakhir betulan ki. La ilaha illallah. Sebab ampun pesan booster si kedua ni ka repot ni ka. Nauzubillahi min dzalik.
Mohon tak pernah hadir, tanya boleh. Hal nazara ila wajhi alimin. Apakah pernah ningali wajah orang alim? Tanya, Pak, pernah ningali wajah orang alim? Ini kah para kiai, Masya Allah. Ini kah orang-orang alim? Okay. Budak kiai Fauzan ya, okay. Kiai baru datang, Masya Allah. Masya Allah. Ningali wajah orang alim? Tak pernah. Budak kiai di Masombe. Mak tak pernah ningali wajah orang budak pasar tok bola, okay. Saya pasar cuma pagi, okay. Tanya aki saya kata lo, saya terakhir is'al an ismihi hal wafaqa isma alimin. Tanya aki nyamana. Apakah nyamana pada sarang nyamana orang alim? Saya ra nyamana sampean Pak Tugiman. Bada orang alim nyamana Tugiman. La ilaha illallah. Tapi depan Allah masuk aki ke surga. Duh, ya Rabb. Neka hamba ajunan ya Allah, saya pertama tak pernah hadir majelis orang alim. Saya kedua tak pernah ningali wajah orang alim. Nyamana cukup tak pada sarang nyamana orang alim. Kok bisa masuk surga ya Allah? Engki hamba nak engkau neka akan ca sarang orang selebur ke orang alim. Akan ca sarang orang selebur ke orang alim bisa masuk surga. Tapi eseret timin sarang malaikat pak. Sakit neka pak. Coba mun eseret sarang kecepatan 100 km per jam. Sakit apa tak sakit? Malaikat lebih cepat dari ini kaki. Soi. La ilaha illallah. Kau lajunan akan cah sarang orang selebur ke orang alim bisa masuk surga. Apalagi mohon kau lajunan selebur ke orang orang alim. Subhanallah. Nah, ini masalahnya mah penting. Mohon nyaman apa ada sarang nyaman orang alim bisa masuk surga. Berkat orang orang alim ini luar biasa pak. Bisa paringi manfaat dunia akhirat orang alim nika. Sekedua an yastanjiba ummahu tugas kaula ajunan sebagai bapak. Engke orang sepola ke milih embok sesae bagi potra karena pendidikan bagi potra saya pertama adalah embok. Banyak orang saya sukses nika gara-gara embok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nika gara-gara embok. Al-Imam Al-Ghazali junjungan kaula ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi mungkin kelak kaula ajunan kaula cukan mirang aki bahwasannya pondok-pondok tahfid neka kebanyakan santri bisa hafal aki Al-Quran mun embuun neka hafidah mun embuun cukan hafal Qur'an mun kaula ajunan terlanjur keluarga aki ba maka kaul ajuran harus membimbing bini ini kan menjadi bini seso lihah menjadi bini menjadi embuk sesai bagi putra kaul ajuran dibimbing dibina ketika mengandung ini debuna Nabi Muhammad cek bu debu saya tak saya ya deen janin neka isyarat bahwasanya janin neka bisa mireng aki. Subhanallah dibuktikan oleh ilmuwan berak dari Inggris bahwasanya janin etabu embuk neka bisa mirengaki maka eparengi musik klasik supaya apa menjadi orang sesai musik klasik bisa membentuk orang sesai katinapa Al-Quran katinapa zikir katinapa sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi mon raji kaula ajuran oneng ka agama meskipun bene ustaz engki. Ketika mengandung, maca Al-Quran. Ketika mengandung, adzikir. Ketika mengandung, sholabat. Benar ketika mengandung, tumpas. Aduh, repot. Mereka pun orang jawa, apa kak bahaya? Oke. La ilaha illallah. Bahaya, oke. Mereka membentuk putra dari kandungan. Saya kata lo, tugas kaula ajunan orang yang sepuh kepada putra terutama orang yang sepuh laki an yu'allimahul Qur'an mengajarkan Al-Qur'an alias ilmu agama sang putranya ke adabu kepada Sayyidina Umar sammani Abi Ju'ala ya Amirul Mukminin abtinaneka eparingi nyama sarang bapak abtinaneka Ju'al Ju'al neka kelelawar laki zaman Sayyidina Umar neka ampun beda bapak parangi nyama sembarangan kepada putra. Parangi nyama kelelah
paringi nyawa binatang, la ilaha illallah. Sekedua, embok abdi naneka bene orang bini saya ngerti agama. Sekedelo, bapak abdi naneka tak ngajari kepada abdi nak ilmu agama. Maka ada bunuh sunomor kepada sang bapak. Hei, pak, sampean ketika masuk, sampean ada bupotra, sampean bengal ke sampean. Ternyata sampean saya mulai, pak. Sampean saya bengal ke putra. Sampean saya membentuk putra neka menjadi putra saya bengal ke sampean. Ki ontong, pak, putra sampean neka tak memecahkan kepala sampean. Subhanallah. Ampun terjadi ya sorboja neka, pak. Sebelum corona neka, kejadian sebelum corona, beda anak SMP minta obeng seket ibu ke bapak, tak eparengi sarang bapak egoro. Bapak neka egoro sarang anak 17 jahitan. Ki odi, alhamdulillah ki odi. La ilaha illallah. Maka mun anak bengal ke orang sepo, saya membentuk anak potra neka bengal ke orang sepo adalah orang sepo. Nah. Sebab debona Nabi Muhammad kullu mauludin yuladu alal fitrah. Potra neka lahir soceh fa'ala walidahu, orang sepona saya membentuk potra neka an yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, bahkan bapak atau embok neka bisa membentuk potra menjadi Yahudi, menjadi Nasoro, menjadi Majusi. Na'udzubillahi min dzalik. Meskipun pakun Islam tapi otak Yahudi, semakin banyak Islam otak Yahudi, Islam otak Nasoro, Islam otak Majusi, na'udzubillahi min dzalik. Makanya paling selamat alhamdulillah emang turunnya banyak pondok, banyak madrasah. Alhamdulillah. Tak usah jauh masuk akhir putra ke pondok. Tak usah jauh masuk akhir putra ke madrasah. Semak ampun bodoh insyaallah. Tiap tisa insyaallah bodoh. Bahkan setong tisa terkadang sampai senapa madrasah, senapa pondok. Engki. Untuk mempermudah kaula ajunan. Aneka pondok pesantren, madrasah membantu tugas kaula ajunan sebagai orang sepuh. Maka perlu asyukur kaula ajunan. Ya Allah, kiai, matur sekelangkung sebanyak ki kiai. Alhamdulillah, ajunan membantu tugas abdina untuk mendidik potra ilmu agama dan juga bayar ngoda cuma sepuluh Allahu Akbar. Ki be di sepuluh ibu madrasah ni lagi. Ya Allah. Pak, sampean mun ke Tanah Merah. Tanah Merah suruh metur ni kah? Tanah Merah pura beda pom bensin. Masuk ke WC. Ni kah bayar 2,000 pak. Mun lemak kali 10. Kira-kira dalam sepuluh cuma lemak kali tok masuk WC sampean pak. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Dan juga ilmu neka bisa membentengi putra kaula ajunan. Zaman semangken ya Allah ampun banyak fitnah. Okay. Tapi alhamdulillah metura neka tak terpengaruh sarang fitnah. Alhamdulillah. Karena orang metura neka keduan kiai. Pasti setiap orang metura neka keduan kiai. Meskipun ampun bodoh sorbojo, meskipun bodoh luar kota. Saya kiaina sampian. Oh kiaina abdina bib nyamana fulan bin fulan. Oh masya Allah alhamdulillah. Pasti ki bede ikatan sarang kia. Kiai neka luar biasa nih. Sehingga tak mudah terpengaruh sarang fitnah-fitnah saya bede semangkin. Neka zaman semangkin bede fitnah. Apalagi potra kaula ajunan. Monta edidik dengan didikan agama. Kira-kira 10 tahun saya akan datang fitnah apa boleh saya bakal muncul nih kaki. Naudzubillahi minzalik. Luar biasa fitnah semangkin nih. Tapi cuma esosmed, cuma senapa orang. Cuma senapa orang dan memang sengaja. Diperbanyak saya ningali nih kak, beda oknum nih kaki. Beda oknum saya mengadu domba karena tujuannya salah setung tujuannya adalah agar beda salah setung calon presiden ini tak bisa masuk deki. Naudzubillahi. Karena takut sedojo calon-calon si beda takut sarang orang setung ni kan. Orang setung ni kan banyak saya kesokan ke orang setung ni kan menjadi presiden. Deki. Bagaimana caranya orang setung ni kan? Deki. Tak teti tak oleh daftar menjadi calon presiden. Deki.
Tapi kalau pain pada jalur independen ki, termasuk engkau nyeraki KTP ke orang nega ki, agar bisa maju mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia ki. Nah hadirin hadirat saya pada mulja, debuna Sayyidina Ali bin Abi Talib, al ilmu yahrusuka. Ketika datang belum belas orang, katanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, pertanyaannya cuma setung, tapi saya tanya belum belas orang, jawaban berbeda kepada masing-masing orang tersebut. Orang-orang ini katanya kepada Sayyidina Ali, al ilmu afdal amil mal. Saya lebih mulja neka, saya lebih afdal, saya lebih utama neka ilmu atau harta. Dupuna Sayyidina Ali, al ilmu afdalu minal mal. Harta neka lebih utama daripada ilmu neka lebih utama daripada walima. Kenapa? Pertanyaan kenapa neka belum belas jawaban. Kau boleh cuma bahas setung tok. Okay. Monporan saya lain, konceng boleh insya Allah. Okay. Belum belas neka punya pak. Setung tok neka jawaban luar biasa. Okay. Al ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Ilmu neka saya ajaga kau lajunan. Saya menjaga kau lajunan ilmu. Sedangkan harta, kau lajunan saya menjaga harta. Orang saya soki pak ketika tedung bodo suara kerak-kerak langsung tangi dari tedung. Pola bodo maling lagi. Pola lagi raji saya nyolong lagi. Pola pasti bodo kecurigaan. Tak tenang, tedung tak tenang. Nah, ilmu ajaga kaula ajunan dari saya pertama agar ibadah kaula ajunan saya wajib bisa sah bisa diterima oleh Allah. Kaula pun menjelaskan nih kaki. Saya kedua, ilmu menjaga kaula ajunan dari kemaksiatan. Orang saya ketuan ilmu tak bakal maksiat ke Allah, takut ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Saya paling takut ke Allah nika para ulama. Tambah ilmu tambah takut ke Allah. Saya paling alim Nabi Muhammad nika adabu inni la'akhshakum lillah. Kaulah nika paling takut ke Allah di antara pancenengan sedaya wahai umat. Karena apa? Orang saya paling alim. Orang yang ketuan ilmu tak pernah maksiat. Orang yang ketuan ilmu ketika berada kesempatan maksiat. Karena kejahatan debuna Bang Nabi bukan karena niat sang pelaku, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Engki. Awal ajunan datang ke pengajian pak. Tiba-tiba sampai ke pengajian, parkir sepeda motor. Bodoh sepeda motor, sarang kontak, sarang STNK, sarang BPKB. Colong. Padahal niat awal hadir pengaji. Tapi bodoh kesempatan maksiat. Montak keduan ilmu, tak takut ke Allah. Maka colong nih kasih sepeda motor. Tapi mon keduan ilmu. Nih saya keduan sepeda motor. Pola kelupain. Langsung datang dari Samsat, langsung ke pengajian. Karena takut tak mendapatkan fadilah pengajian dari awal, langsung ditinggal neka. Kelupain pola, paringi ke panitia. Karena kemaksiatan neka bade kesempatan. Enggak, Mesir, sebut seorang nak ngode dijuluki Syababul Misik. Nak ngode saya ngeluar lagi bau ro'om misik. Dari abe nak kanak ngode nega. Tangan kui minyak wangi misik. Tangan kui minyak ro'om misik nega. Tapi keluar dari abe nak kanak ngode nega, bau minyak wangi misik. Habib benih, kiai benih, ustad benih, ahli ibadah benih. Nega orang sekut hadir pengajian. Semakin tambah ilmu, semakin takut ke Allah. Padahal nak kanak ngode nega cuma ala kue pasar. Kuli pasar, gak ngodo, pote orang Mesir pak pote, gak
badan tegap engki. Bodo salah setong rajina orang soki, pola raji saya nomor engki senapan nih kaki. Ki ngode pola jablay nih kaki. Nengali nak kanak ngode nih tertarik rajina orang soki nih kaki. Ada bukan nak kanak ngode. Sampian nih kaki kuli ki engki. Ayo angkat nih kaki barang dagangan engkok angkat ke compok engki. Siap diangkat. Tak curiga nak kanak ngode nih kaki. Masuk aki ke kamar. Masuk ke kamar. Ketika masuk ke kamar, orang bini ini kak ngereng, kunci, cekrek. Orang bini ini kak ada buka badan nak kanak ngode. Ini kak bini ini kak pak retin, poteh, ini ki ngode. Ki. Ada buka nak kanak ngode ini kak. Ayo zina sarang engkok. Ya cek zina. Gratis. Mau sampai anda rumah pak. Pak. Kan terpaksa beb, oh terpaksa telok kali. La ilaha illallah. Ayo zina sarang kok, debu noreng bini neka. Engkau neka oneng ke kisah Nabi Yusuf. Mon sampian tak poron, saya akan merobek baju sampian neka dari ade. Terus engkau neka atuat, atuat napa acereng, acereng. Engkau aneka acereng bahwasanya Heda akan memperkosa engkau. Orang-orang neka lebih percaya ke orang soki. Hukum neka berpihak kepada orang seso. Kira-kira sampai semangkin neka. Engki sampai semangkin engki. Koruptor cuma 2 tahun pak. Nyolong ajem 5 tahun. La ilaha illallah. Nah debun anak-anak ngodene ka karena takut ke Allah paringi jalan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang saya takwa saya takut ke Allah paringi jalan oleh Allah paringi jalan oleh Allah engki kaula neka poron azina sarang panjenengan tapi kan kaula neka bau dari pasar kaula mandi timin ki supaya panjenengan neka lebih semangat zina sarang engkau bau rokom. Oke. Masuk neka kamar mandi bodoh kamar. Masuk. Ini nyawan sepura pak. Bene mandi neka nak kanak ngode neka. Nak kanak ngode neka BAB. Oke. BAB. Mohon bahasa Madura ATAE. Ini. BAB nak kanak ngode neka. Kotoran neka. Yang kui luluran dari ujung rambut sampai ujung kaki aluluran kotoran ki koto luluran TAE engki ki mon porone coba ki ngereng ki pola lebih glowing ki gratis pola seabe neka kotoran tak muka kelampi neka anak-anak muda keluar dari kamar mandi ayo. Mohon panjenengan poron zina sarang engkau semakin. Aduh, apa? Aduh, engkau. Ayo usir, buka kamar, ayo usir. Langsung buru nak kanak ngode neka. Tak mampir ke sungai mandi, langsung buru ke compok. Sepanjang jalan ketemu orang neka, abu apa neka? Mak bau teh neka, ke? Mak bau kotoran neka nak kanak ngode neka. Peleman ke compok mandi, lasare mandi, awudu, sujud syukur ke Allah. Kamar sujud syukur ke Allah, asyukur ke Allah, alhamdulillah ya Allah, abtina selamat dari berzinahan ya Allah. Aslina beda kesempatan maksiat ki. Beda kesempatan ya. Tapi karena takut ke Allah, paringi jalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah neka ilmu. Saya menjaga anak-anak ngoda neka dari kemaksiatan. Sehingga karena sebelum peleman kecompok bau kotoran lasare mandi setiap are meskipun tak mandi nak kanak ngode neka keluar dari compok keluar dari abe nak kanak ngode neka bau rokom minyak wangi misik sehingga ijuluki syababul misik nak kanak ngode se keduan bau rokom misik minyak wangi misik subhanallah.
Maka ilmu menjaga kaulajunan dari kemaksiatan. Ilmu juga menjaga kaulajunan dari pemikiran-pemikiran saya tak saya. Semakin banyak pemikiran tak saya, Pak. Maka zaman kaulajunan ni, Pak. Debunah orang Jawa memang zamannya zaman edan. Sehingga edan ketinggalan, ja. Bodoh orang ada bu sedojo agam agama ni kapada. Mun sedojo agama pada solat sedojo ni, Pak. Saya Kristen solat. Saya Yahudi solat, thank you. Sedaja agama ni kepada, mon sedaja agama pada. Buat apa Allah mengirim banyak nabi, banyak rasul berbeda-beda keduan syariat? Nengi. Syariat terakhir syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mon sedaja agama pada, tak mungkin Allah ada bu inna dina indallahil Islam. Juga ada bu sedaja agama ni kan bener. Mun sedaja agama bener tak mungkin kaulajunan mun salat maca Al-Fatihah ki. Mungkin saya ada bu nek tak maca Fatihah pula. Mun tak maca Fatihah berarti tak so. Padahal profesor nek saya ada bu ki. La ilaha illallah. Dalam Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya rasa dimurkai oleh Allah Yahudi, saya rasa sesat Nasoro, mun bener tak disebut. Murkai oleh Allah tak disebut sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Neka pemikiran saya tak saya naudzubillahi min dzalik. Cengereng. Tapi mun kau lajuran keduan ilmu oning. Oh, meskipun saya ada bu kompresor iki, bener profesor nika. Kompresor nika. Meskipun saya ada bu kompresor mun debu na tak saya, tak usah nge. Tak usah ngereng. Naudzubillahi min dzalik. Cukan ilmu akan menjaga kaulajunan dari aliran-aliran saya tak benar banyak semakin. Ya Allah, ampun masuk ke bangkalan cukan na'udzubillahi min dalik. Saya sebut sesat oleh MUI. Ampun saya sebut sesat oleh MUI. Saya sebut sesat oleh MUI tetap tak larang oleh negara. Repot negara. Adalah neka saya, aduh, saya ngerosak ke negara neka aliran-aliran disebut sesat neka. La ilaha illallah. Juga mohon keduan ilmu tak bingung sarang fitnah neka saya bodoh neka. Nabi fitnah macam-macam nabi. Fitnah ki, fitnah tukang sihir, fitnah dukun, fitnah penyair. Nah, juga mon saya berde fitnah semakin benar keturunan Nabi. Nah, zaman kaum kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad tengkal umur putranan Nabi Muhammad senyamana Ibrahim, kaum kafir Quraisy ada bu inna Muhammadan batra, Muhammad potos keturunannya. Maka Allah membela. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kautsar. Fasholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Saya benci kepada pancenengan kepada sampian wahai Muhammad, saya ada bu sampian ni kata keduan keturunan merekalah yang abtar, merekalah saya potos keturunannya, alias bisa ningali deki keturunan orang-orang saya memfitnah keturunan Nabi Muhammad bisa dilihat. Nauzubillahi min dzalik. Tak bakal keduan keturunan saya berkah keturunannya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ataupun fitnah-fitnah saya lain. Neka ilmu neka pegangan kaulajunan. Maka mon kaulajunan ki ngerasa korang ilmu, maka kaulajunan jauh-jauh dari orang saya keduan il, dari para kiai, para alim ki. Mereka lah warathatul anbiya. Para kiai neka pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neka terakhir Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Neka alim. Santrena Nabi Muhammad. Tapi ketika menjabat, Sayyidina Umar neka minta Sayyidina Ali untuk selalu mendampingi Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sehingga pernah suatu saat bada setung laki neka datang ke Sayyidina Umar. Tanya sarang Sayyidina Umar, man anta? Saya rahidin neka. Orang laki neka ada bu, ana rajulun uhibbul fitnah wa ashrudu min rahmatillah. وأصلي بدون وضوء وأملك في الأرض ما لا يملكه الله في السماء. Langsung Sayyidina Umar ngeluarake pedang, Pak. Sreng. Akan dibunuh sareng Sayyidina Umar.
Datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mahla ya Amirul Mukminin, sabar wahai Amirul Mukminin, seperti kaulah ajunan semakin sabar. Oke. Okay. Kaulah ajunan tak pernah ngereng utang, ternyata dibebankan. Oh. Repot nih kayak. Okay. La ilaha illallah. Sabar. Sabar Amirul Mukminin apa? Hadza qad nafaq, orang laki nika munafik nika, harus dibunuh nika. Ada bunuh apa? Saya pertama rajulun yuhibbul fitnah. Laki saya cinta ke fitnah, lebur ke fitnah. Maka Sayyidina Ali ada bukullana nuhibbul fitnah. Setiap orang laki pasti lebur ke fitnah. Boh, ma bisa. Engki ada bu dalam Al-Qur'an innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta fitnah, potra fitnah. Bude saya tak purun harta Kak Dinto, bude ba. Saya tak lebur ke harta, ayo kumpul lagi HP pancenengan. Kok bekta ke surga aja ki. Sedajana lebur ke harta ki. Sedajana lebur ke potra. Terus yang kedua. Orene ka ada bu yasyrudu min rahmatillah. Buru dari rahmat Allah, lari dari rahmat Allah. Engki ocen neka rahmat. Kebanyakan orang buru dari ojan nih, kecuali saya tak mandi telok are, sempatan nih kah. Sedangkan orang buru dari ojan. Cek telok. Ada bu yusalli biduni wudu, solat tanpa wudu. Saya maksud as-salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solat ke Nabi Muhammad meskipun tak ngangkui wudu tak apa-apa. Sekempat. Orang ini kata ada bu, keduan sesuatu di bumi saya tidak dimiliki oleh Allah elangi. Keduan sesuatu di bumi saya tidak dimiliki oleh Allah elangi. Engki orang ini kata keduan putra, keduan bini. Allah tak keduan putra, tak keduan bini. Subhanallah. Karena Sayyidina Ali lebih alim daripada Sayyidina Umar. Maka ada bunah Sayyidina Umar, laula Ali lah halaka Umar. Mon benih karena Ali, Umar neka bakal hancur, bakal binasa. Subhanallah. Maka cek sampai jauh dari orang alim, iki. Cek sampai jauh dari para kiai, para ustad, iki. Supaya odik kaulah ajunan neka selamat dunia. Dan juga cek tak usah ngurusi, Jakarta jauh, iki. Tak usah ngurusi orang lain. Ngurusi abek kaulah ajunan ku anfusakum wa ahlikum. Naro neka tugas kaulah ajunan agar kaulah ajunan neka selamat dunia akhirat. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga dengan berkat acara malam ini semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah. Semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah. Kita dan orang-orang kita cintai dan semua umat Nabi Muhammad diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Sehingga kita dan mereka cinta taat benci maksiat. Semoga kita dan orang-orang kita cintai, terutama Kiai Syafi'i, terutama Dr. Ustaz Ahmad Qushairi, dikabulkan semua, dan segenap panitia, segenap donatur, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dalam keadaan sehat walafiat, dan kalau sudah sampai ajalnya dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah. بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله يا الله بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك علما نافعا علما مباركا وعملا متقبلا يا رب اللهم إنا نسألك
Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'ikas sabil. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana ya Allah kama fatahta bihi rijal al-ghaib wasyahadah الفتوح كما فتحت به علماء العاملين قبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل الناس أنفع للناس برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.